Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Cendekia Langit dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kesempatan kali ini, kami dari Cendekia Langit akan menjelaskan tutorial tentang bagaimana caranya menghubungkan antara OBS Studio dan Zoom. Gunanya adalah untuk menampilkan video kita di Zoom dengan teks berjalan dan ada logo di teks berjalannya. Check it out. Yang pertama yang harus kita sediakan adalah software OBS Studio. Ini bisa kita download dari searching di Google saja. OBS Studio ini free, gratis. Dan yang kedua adalah Zoom. Nah, keduanya ini harus ada software OBS Studio dan Zoom. Langsung saja kita buka OBS Studio. Yang pertama kali kita buka adalah sebelum mau ke Zoom atau live ke Zoom atau menggunakan Zoom, kita harus buka dulu OBS Studio karena agar webcam dalam laptop kita digunakan di OBS bukan di Zoom. Nah, ini kan kosong. Nah, ini contohnya sudah saya buat Zoom untuk kamera di Zoom. Klik transition. Nah, berpindah ke, coba kita klik lagi transisi. Oke. Nah, ini adalah logo yang di sebelah kiri, ya. Ini ditambah dari image. Nah, nanti pilih foto sendiri. Yang kedua, running text dipilih dari text GDI plus. Dan yang terakhir, kameranya dipilih itu akan ada HD user facing. Artinya kita pilih kamera dari mana kameranya, mana tadi, sebentar, video capture device. Nah, ini oke. Ini bisa dihilangkan. Nah, hilang. Bisa dibuka juga gemboknya, mau dibesarin bisa. Tarik saja. Dikecilin juga bisa kembali. Nah, gitu ya. Digembok lagi agar tidak bergeser-geser. Ini juga bisa dihilangin. Munculin lagi, digembok biar enggak bergeser-geser. Dan juga sama. Nah. Khusus running text ini diklik klik kanan dulu. Filters. Sebelumnya teks ini tidak berjalan. Kita harus pilih misalnya dari sini, scroll. Nah, scroll sudah saya pilih ya. Kalau misalnya ditarik sampai 0, ya kan? Dia tidak berjalan. Tidak berjalan. Tapi apabila saya tarik ke misalnya 150 speednya, dia akan menjadi berjalan. Oke? Pertanyaan selanjutnya, apa sih gunanya ke Zoom gitu ya? Apa sih gunanya? Emang penting gitu ya? Nah, coba kita buka Zoom-nya. Nah, kita buka dulu Zoom-nya. Oke. Si loading ya, sahabat-sahabat Cendekia Langit. Nah, misalnya kita buat new meeting. Nah, di new meeting ini, coba kita lihat ya. Maaf, masih connecting. Kita tunggu sebentar. Oke. Nah, misalnya kita hidupin kamera. HD user facing kan sudah digunakan di OBS. Maka kita gunakan OBS kamera. Nah, ini dia. Coba ya. Ini jika kita ada meeting atau live streaming dari Zoom, maka teks yang berjalan ini akan muncul dan logo yang di samping yang foto saya akan muncul. Kira-kira simpel kan? Sangat simpel sahabat-sahabat Cendekia Langit. Oh iya, jangan lupa sahabat-sahabat Cendekia Langit, insya Allah CPNS 2021 akan dibuka. Persiapkan diri Anda dengan matang. Sekian tutorial dari saya.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.